KPU Kota Pariaman menggelar sosialisasi penyusunan visi, misi, dan program pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pariaman sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Pariaman. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Rumah Makan Sambalado Pariaman pada Kamis siang kemarin. Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Kota Pariaman, Dharma Suryanda Putra, mengatakan pihaknya nanti akan meminta visi dan misi serta program yang disusun oleh pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota untuk Pilkada 2024 di Kota Pariaman. Selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, hal ini diamanatkan oleh pemerintah pusat melalui KPU RI, melalui PKPU nomor 8 dan Surat Dinas KPU RI nomor 1215. Oleh karena itu, KPU Pariaman melakukan sosialisasi terkait hal tersebut kepada pengurus partai politik dan pihak terkait dengan menghadirkan Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman. Dharma menyebut pihaknya juga membuka ruang untuk konsultasi melalui meja bantu atau helpdesk, baik terkait dengan penyusunan visi dan misi bacalon kepala daerah tersebut maupun terkait pilkada. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Pariaman Hendri mengatakan, RPJPD Kota Pariaman telah melalui proses yang panjang untuk menuju Indonesia Emas 2045. RPJPD Kota Pariaman tersebut memiliki 5 visi, 8 sasaran visi, 17 arah pembangunan, serta 67 sasaran indikator yang akan dicapai sampai 2045. Mungkin sosialisasi hari ini tentang proses sosialisasi visi dan misi dan pembuatan program bakal pasangan calon yang disinkronkan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Pariaman. Tujuan kini dari hari ini adalah kami berharap pimpinan partai politik yang akan mengusung pasangan calon nanti bisa mengacu untuk pembuatan visi dan misinya kepada program Kota Pariaman RPJPD-nya. Dan untuk itu harapan kami juga kepada pasangan calon untuk mempersiapkan visi dan misi, membaca dan memperhatikan juga bagaimana RPJPD Kota Pariaman tersebut. Untuk pendaftaran pasangan calon kita mulai di tanggal 27 Agustus ini sampai tanggal 29, dan di hari terakhir kita buka pendaftarannya sampai jam 23.59 sampai malam hari. Proses persyaratan dan lain-lain sudah diatur juga di PKPU 8, dan kami juga telah mensosialisasikan juga kepada partai politik pada hari Senin kemarin beberapa syarat pasangan calon, dan kami juga telah membentuk helpdesk untuk pencalonan di KPU Kota Pariaman bagi ada masyarakat atau perwakilan partai politik dan pasangan calon yang untuk bertanya masalah pencalonan tanggal 27 sampai 29 tersebut. Hendri menyebut jika visi, misi, dan program tidak sesuai dengan RPJPD, maka nantinya ketika bacalon tersebut terpilih, maka akan terjadi revisi terhadap visi, misi, dan program yang diusung. Ini kita melakukan sosialisasi terhadap RPJPD Kota Pariaman. Kenapa ini disosialisasikan? Karena setiap calon kepala daerah membuat visi misi harus sinkron dengan RPJPD Kota Pariaman. Itu ada suratnya nanti di KPU. Jadi untuk Kota Pariaman kita sudah menyusun RPJPD sesuai tahapan yang diamanatkan oleh Permendagri 87 tahun 2017. Kita menyusunnya mulai dari tahapan-tahapan, baik itu konsultasi publik, musrembang, juga sinkronisasi, harmonisasi dengan RPJPD provinsi dan nasional. Intinya bahwasanya RPJPD Kota Pariaman secara imperatif harus sinkron dengan RPJPN nasional dan RPJPD provinsi Sumatera Barat. RPJPD Kota Pariaman ini berlaku untuk 20 tahun ke depan, bagaimana kita menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Dari Kota Pariaman, Dori Fedriwell, Padang TV.